pada malam yang mulia ini, insyaAllah saya nak membawa satu tajuk untuk sama-sama kita hayati di bawah perbahasan Tauhid Amali. Tauhid Amali iaitu Tauhid yang mana saya dengan tuan-tuan menghayatinya dan hidup dengannya dengan rasa, dengan hati, ya, kerana hakikat Tauhid itu sebagaimana yang saya ulang sebelum daripada ini, ianya merupakan suatu amalan. Tauhid itu bukan teori, ya, Tauhid itu suatu rasa yang telah terpahat, ya, yang telah menyerap dalam seluruh jiwa dan hidup kita, ya. Sebagaimana iman juga bukan teori, ya. Iman itu adalah suatu yang telah menetap di dalam diri kita dan kita hidup dengan iman itu. Pada percakapan kita, pada perbuatan kita, pada tidur dan bangun kita. Dan begitu jugalah Tauhid, ya. Tauhid ini berada dalam diri kita dan hidup, kita hidup dengan Tauhid, ya. Tidak ada satu waktu, tidak ada satu tempat, tidak ada satu ketika, satu keadaan, seluruh hidup kita ini dalam mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itulah di antara para alim ulama, khususnya ulama sufi, ulama tasawuf, mereka bukan sekadar membahaskan tauhid itu secara teori semata-mata, walaupun penting teori itu untuk difahami terlebih dahulu dengan akal kita, tetapi mereka membawa jauh diri kita, ya, dengan dinamakan tauhid amali, ya. Dan saya suka guna suatu bahasa yang lebih mudah, iaitu hidup bertauhid. Bila mana kita hidup, kita makan, makan kita juga bertauhid. Bila mana kita hidup, kita berpakaian, berpakaian kita juga dalam bertauhid. Ya, kita risau dalam hidup kita akhir-akhir zaman ni, tuan-tuan, dalam bak sembahyang bertauhid, dalam bak jual beli kita risau berlaku syirik, ya, kerana tauhid itu lawannya syirik. Baik, insyaAllah dari sudut tajuk pada malam ininya, perbahasan tauhid amali, iaitu mensyukuri nikmat ijad, iaitu nikmat yang dicipta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, nikmat Allah mencipta kita. Baik, seseorang yang mengetahui hakikat bahawasanya tiada selain daripada Allah Jalla Jalaluh yang wujud tanpa permulaan, sedangkan selain daripadanya semuanya diwujudkan daripada tiada kepada ada oleh Allah Jalla Jalaluh yang Maha Qadim, maka pasti dia akan melihat kekerdilan dirinya yang kalau tidak diciptakan oleh Allah, maka dia tidak akan pernah wujud di dunia ini. Ya, tuan-tuan, satu kenyataan yang kita kena hayati dengan jiwa kita, dengan hati kita. Ya, kalau kita baca apa yang disebut oleh Al-Imam Abu Ja'far Al-Warraq, ya, Al-Tahawi, Al-Hanafi, Al-Misri, ya, dalam matan Aqidatul Tahawiyah, ya, beliau mengatakan Allah ini qadiman, ya, bila ibtida'in, ya, Allah adalah wujudnya tanpa permulaan, ya, qadim bila ibtida', da'im bila intihak, Allah juga akan kekal selama-lamanya tanpa penghujung, la yafna wa la yabi', dia tidak akan fana, dia tidak akan hilang selama-lamanya, wala yakunu illa ma yurid, dan tidak akan berlaku sesuatu kecuali dalam kehendaknya. Tak apalah, wala bagaimanapun itu satu penghayatan teks atau nas atau matan, ya, kalau lebih sesuai kita sebut matan akidah, ya. Allah ini qadim, dia adalah wujudnya Allah tanpa permulaan. Tapi selain Allah, saya, tuan-tuan, alam semesta yang ada ini, sudah tentulah wujud kita bermula dengan tiada, kemudian diadakan oleh Allah. Sebab tu salah satu penghayatan yang kena ada dalam diri saya dalam itu, tuan-tuan, sesuatu yang ada permulaan sedang menunggu pengakhiran. Betul, tuan-tuan, ya? Tuan-tuan sedang tunggu apa? Kerana setiap yang ada permulaan itu akan berakhir. Maka sesuatu yang ada permulaan akan sedang menunggu pengakhiran. Maka saya dengan tuan-tuan sedang tunggu mati. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala hayyul la yamut, dia adalah Tuhan yang maha hidup, la yamut, dan tidak akan mati-mati. Maka bila mana kita nilai, kita hayati keadaan-keadaan saya, keadaan tuan-tuan, maka saya dengan tuan-tuan dapat melihat pada diri sendiri, ya, pernah lihat diri sendiri, ya, keduk lihat orang aja,
dia ada waktu-waktu kena lihat diri sendiri. Ada waktu lihatlah. Yang ada isteri, lihat isteri. Yang ada anak-anak, lihat anak-anak. Yang ada sahabat-sahabat, lihat juga sahabat-sahabat. Yang ada ibu dan ayah, memandang ibu dan ayah itu dapat pahala. Tapi ada waktunya memandang diri sendiri. Maka akan lahir satu perasaan, kerdilnya saya, kerdilnya tuan-tuan, yang kalau tidak dicipta oleh Allah, maka saya dengan tuan-tuan tidak akan selama-lamanya pernah wujud atas muka dunia. Itulah yang dikatakan ni'matul ijada. Baik, oleh yang demikian, nikmat diciptakan oleh Allah, iaitu dalam bahasa Arab disebut ni'matul ijad, adalah suatu nikmat yang sangat agung, kerana dengan nikmat tersebut seseorang dapat menikmati sifat wujud, yang mana hakikat wujud yang sebenarnya hanyalah merupakan milik mutlak Allah Jalla Jalalu. Sebab tu tuan-tuan, kata setengah ulama, nikmat yang paling besar sebelum saya dengan tuan-tuan dapat berbicara nikmat Islam, nikmat iman, nikmat berkeluarga, nikmat bermasyarakat, sebelum itu apa sebenarnya? Nikmat ada. Saya pernah tanya, rasa tuan-tuan ni saya tanya lagi sekali lah, tapi jangan risau, saya tanya saya jawab supaya masa tu berjalan dengan cepat. Boleh ya? Hari ini tuan ada isteri, ada anak, ada kereta, ada rumah, ada kerja, ada keluarga, ada sahabat. Kenapa tuan ada apa yang ada hari ini? Dah tahu jawapannya. Cuma tahu lain, rasa lain. Jadi harap-harap saya dengan tuan-tuan dan puan-puan bukan setakat tahu, sebab ramai orang tahu tapi rasa tidak. Maka rasa ni lah yang lebih realiti daripada tahu. Ya? Yeah? Macam orang tahu pasal kahwin, perkahwinan, dia tahu semua sekali, syarat kahwin, syarat sah nikah. Ya? Yeah? Tapi tak pernah kahwin. Real tak? Ada orang ni dia mengarang kitab perkahwinan tapi tak kahwin, tuan-tuan sekalian. Kitab perkahwinan. Oh, subhanallah. Kalau jemput dia ceramah pasal kahwin, tak payah ceritalah. Sebab dia karang buku. Tapi tanya, dah kahwin? Belum. Maka tak real. Kenapa? Tak rasa. Setakat itulah ya. Saya cakap kahwin tu sebab ada orang muda depan ni. Ada orang muda ni. Yang belah sini dah kahwin ya? Ke nak kahwin lagi? Tak adalah tuan-tuan, tu selingan sikit-sikit ya, supaya hilang mengantuk. Dia belajar ni tak bolehlah serius sangatlah. Allah, tapi hidup ni serius tuan-tuan ya, bukan main-main. Jadi sama juga tahu dan rasa. Ya. Tahu lain, rasa lain. Semua orang tahu kita akan mati, tapi siapa rasa dia nak mati? Ada yang rasa, ada orang ni tuan-tuan umur 70 tak rasa-rasa lagi nak mati. Sebab tu tak sampai lagi kat masjid. Jadi kalau boleh saya dengan tuan-tuan, bukan sekadar kita tahu bahawa kita ni sedang ada, bahkan kita merasai bahawa ada ni satu nikmat yang terlalu amat besar yang Allah kurniakan pada saya dengan tuan-tuan. Tetapi kita kena faham hakikat ada yang sebenar adalah Allah. Kita ni bukan ada, kita ni diadakan oleh Allah. Maka sesuatu yang ada maka akan kekal selama-lama, sesuatu yang diadakan akan ditiadakan. Ya? Maka hanyalah Allah yang benar-benar ada. Kita ni diadakan oleh Allah. Maka sebab tu jangan rasa sombong sangat, jangan rasa hebat sangat, jangan rasa kitalah segala-galanya, kerana kita tidak lebih daripada adanya kita diadakan oleh Allah. Baik, dengan nikmat penciptaan inilah seseorang boleh merasai kelazatan mengenal Allah. Ya, pertama nikmat ada. Alhamdulillah. Tujuan apa kita ada? Adakah sekadar nak berkahwin? Adakah sekadar nak berkeluarga? Adakah sekadar nak bermasyarakat? Adakah sekadar apa kita? Maka disebut dalam kitab ini, dengan nikmat penciptaan ini, maka adanya kita, dengan adanya kita inilah seseorang itu boleh merasai kelazatan mengenal Allah. Tuan-tuan, tidak ada benda yang lebih kalau kita berbicara dengan hatilah tuan-tuan. Ada waktu kita berbicara dengan akal, tetapi ada waktu bukan kita sampingkan akal, tidak, tapi ada waktu kita berbicara dengan hati. Berbicara dengan akal untuk faham, berbicara dengan hati untuk rasa. Dan rasa ni ada dua tempat. Satu rasa di lidah yang namanya lazat, tapi ditulis dalam ni lazat. Sebab bahasa Malaysia ni dia tak cukup perkataan.
Ya. Yang dia satu lagi dipanggil rasa di hati, zauq. Ya. Zauq ni kalau bahasa Malaysia nak terjemah apa ya? Rasa lazat. Lazat di lidah, lazatlah. Kalau lazat di hati. Tapi ada jawapan masing-masing ke? Maka sesuatu yang tuan-tuan sekalian dia akan kekal selama-lama. Lazat di lidah berapa saat? Siakat tiga rasa lazat. Yang tiga rasa tu tuan-tuan rasa berapa saat? Kau tak pernah kira. Saya tak pernah kira ustaz berapa, rasa berapa saat. Rasa tiga pinggan ada. Tapi rasa berapa saat? Tapi sebenarnya rasa ni manis, masin apa ni berapa saat aja. Dia lalu ikut leher ni habis lah. Sampai kat perut rasa apa dah? Dia tak rasa lazat dah, dia rasa kenyang. Okey. Waktu makan yang pentingnya kenyang. Lazat tak penting sangat ya. Sebab lazat ni sekejap sangat. Tapi ada sesuatu yang lazat berterusan sampailah kita mati. Kita hidup, kita mati pun dalam kelazatan kalau hati itu ma'rifatullah, rasa mengenal Allah Subhanahu wa taala. Okey tuan-tuan ya. Guru saya dulu bila mana sebut benda-benda gini, dia berhenti sekejap. Sebab rasa ni tak boleh berbicara, maka berhenti sekejap. Sebab rasa tu di sini. Nak cakap apa kat sini? Kata apa di sini? Akhir sekali tuan-tuan sekalian, di sini tidak mampu untuk kita luahkan perasaan itu kerana di sini ni dia tidak ada ungkapan. Akhir sekali para awliya ini apa? Mereka menangis. Mereka menangis akhir sekali ya. Kerana rasa terlalu rindu, sangat cinta, sangat. Kerana apa? Kerana kenal itu akan rindu, kenal itu akan cinta. Akhir sekali dia menangis. Cuma kadang-kadang ulama dia luahkan, dia luah. Dia luah dalam bentuk ayat ni lah yang timunya qasidah. Ya. Dia luahkan. Tak mampu dah nak ungkap dengan kata-kata, maka dia luahkan. Allah, 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 Sidi Allah, 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 Allah. Boleh ya tuan-tuan, setakat itu dulu ya. Dia tak boleh panjang sangat dalam kuliah. Dia luah je Allah. Allahu Allah. Allahu Allah. Allahu Allah. La ilaha illallah. Allahu Allah. Allah, 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 Allah. Akhir sekali dia tak boleh nak kata apa. Allah, Allah, Allah. Maka ulama dulu mereka menangis bila mana mereka menyebut Allah. Itulah tuan-tuan sekalian. Tak mampu untuk kita ungkap selain daripada kita menangis. Macam kita rindu pada mak dan ayah lah tuan-tuan. Mak dan ayah telah meninggal. Nak jumpa takkan mampu dah jumpa sampai bila-bila. Ziarah kubur boleh, jumpa takkan jumpa. Maka bila mana kita terkenang bertakwa, ibu dan ayah ini membesarkan kita, menjadikan kita macam ni tuan-tuan. Kalau tidak mak dan ayah kita didik, tak sampai kita ke masjid. Ya, kalau mak dan ayah kita tidak berpesan kepada kita, jangan lupa Allah, jangan lupa sembahyang, jangan lupa baca Quran, tak akan baca kita Quran. Maka hasil didikan mak dan ayah kita, hari ini kita duduk dalam rumah Allah. Maka bila mana kita ingat, tak mampu kita nak ungkap betapa besarnya jasa mak dan ayah kita. Tetapi kita kena ingat, mak dan ayah kita tu siapa yang cipta? Allah. Maka seluruh hidup ini tautaskan wujud kerana wujudnya Allah. Itulah tuan-tuan dia. Maka